up guys, balik lagi bersama gua tentunya di channel Reva Hardy. Nah oke guys, di video kali ini gua bakal ngasih tahu kalian semua guys cara cepat guys, atau solusi guys ya, solusi cara cepat agar bisa langsung login agar nggak kena maintain Free Fire-nya. Jadi buat kalian tuh yang penasaran gimana cara entry-nya itu, gua minta kepada kalian semua terlebih dahulu harus klik tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian agar kalian tuh mengetahui video terbaru dari gua berikutnya. Dan jangan lupa kalian untuk komen serta share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian mengetahui gimana cara cepat untuk login agar enggak kena maintain Free Fire terbaru ini guys ya. Oke langsung aja gue kasih tau sini dia guys, itu cara cepat atau solusi untuk langsung bisa login untuk agar bisa langsung update Free Fire agar nggak kena maintain guys, agar bisa langsung login agar bisa langsung mabar setelah buka puasa ini guys ya. Nah guys, di sini gue ada tutorial ya, ada tutorial agar bisa nggak kena maintain guys, tulisan maintain guys ini, mohon maaf maintain sedang berlangsung, server sedang maintain, harap coba kembali. Jadi kan itu langsung aja lakuin cara ini ya, langsung aja buka aja langsung guys, ke menu Play Store. Soalnya kalian tuh buka aja langsung ke menu Play Store. Nah, di sini banyak banget, di sini ada apa guys ya? Ada apa aja nih guys? Di sini banyak banget kan dia. Ada yang baru-baru guys ya, karakter baru nih guys ya. Juga sini adalah nah ini adalah ini guys apa? Ada juga di sini adalah baca guys nih guys ya. Di sini adalah update ini banyak banget yang bakal berubah nanti ya guys. Ini dia kita baca aja langsung di sini dia. Kelas Quartz Season 6 dimulai pada tanggal 15 bulan 4 jam 16 tadi, jam 4 tadi guys. Ini dia Bermuda Grandmaster tersedia di kelas itu, tinggal kelas Quartz Red Walk. Apa karakter, tampilan karakter baru dan juga apa nih guys ya, penyesuaian dan juga masih banyak lainnya guys. Juga ada senjata baru atau namanya senjata adalah Core guys. Ini ada senjata baru dari Free Fire. Nah jadi kalian tuh guys, jadi kalian tuh langsung aja update guys, langsung aja update Free Fire kalian sekarang juga agar cepat bisa login guys, agar bisa langsung login. Jadi kalian tuh langsung aja guys, langsung aja update Free Fire kalian sekarang juga agar bisa langsung login, agar bisa langsung mabar bareng teman-teman kalian. Jadi kalian tuh langsung aja guys, langsung aja update FF kalian sekarang juga karena ada karakter baru juga ada guys, ada senjata baru yang bakal keluar nanti guys setelah maintain berakhir, bakal keluar semuanya ini di hari ini guys ya. Kalau selesai hari ini nanti bakal keluar langsung guys, nanti bakal langsung bisa login. Jadi kalian tuh langsung aja guys, langsung aja update Free Fire kalian sekarang juga agar bisa langsung login ke menu Free Fire dan bisa langsung aja mabar bareng teman-teman kalian seperti semula kala guys ya. Jadi sini banyak banget yang baru seperti ada apa? Ada ini guys, ada senjata baru, ada karakter baru dan juga guys ada apa? Ada apa tadi guys? Ada penyesuaian baru dan juga guys ya ada apa guys? Ada ini guys apa? Ada ya guys, Clash Squad baru di season 6 guys, ini dia. Jadi kalian langsung aja guys, langsung aja update Free Fire kalian sekarang juga agar bisa langsung guys ya, agar bisa langsung bisa login buat mabar lagi bareng teman-teman kalian seperti semula kala guys. Langsung aja kalian tuh update FF kalian sekarang juga agar bisa langsung mabar, agar bisa langsung login ke akun Free Fire kalian masing-masing. Nih sini gua contoh lagi nih cara di sini dia, cara baca guys ya. Mohon maaf saat ini maintain sedang berlangsung guys ya. Jadi kan tunggu aja sampai berakhir. Di sini ada update guys, ini dia. Sengaja buka aja langsung ke Play Store. Dan di sini ada tulisan guys ya, ini dia guys, ini adalah baru-baru guys, ini ada Kelly baru guys, ada juga apa? Ada karakter baru, ada senjata baru dan juga ada ini guys, ini dia karakter baru guys, karakter baru yang baru keluar nanti setelah maintain berakhir nanti bakal langsung keluar karakter terbaru ini guys ya, bakal bisa langsung kalian dapatin dengan cara beli guys. Dan dia guys ini adalah apa aja guys yang baru ini bisa dapatin Clash Squad di season 6 dimulai pada tanggal 15 bulan 4 jam nah jam 4 apa nih guys, apa nih guys ya, GMT plus 7 guys. Penyesuaian stat senjata dan juga guys apa ini, ada unboxing dan juga ada apa guys, ada ini guys ya, ada senjata baru guys, adalah senjata Core terbaru yang bakal keluar nanti. Nah jadi kalian tuh guys, jadi kalian tuh langsung aja guys, langsung aja update Free Fire kalian, langsung aja update di Play Store guys, langsung aja update FF kalian agar bisa langsung login, agar bisa langsung masuk lagi, agar bisa langsung aja guys ya mabar aja langsung, agar bisa langsung aja
nyobain senjata baru, itu senjata adalah core guys, senjata terbaru dari Free Fire yang udah keluar nanti setelah maintenance berakhir bakal keluar semuanya tuh guys, bakal apa? Bakal rilis guys ya, setelah maintenance berakhir ada karakter baru dan juga ada senjata baru itu namanya adalah senjata core terbaru. Kalau aja guys, sekali aja ada Mr. Resop guys ya, kali aja ya kan. Kita enggak tahu, kali aja ada Mr. Resop nanti keluar. Kali aja bakal keluar Mr. Resop, kali aja ya kan, enggak tahu juga gua guys ya. Jadi kan langsung aja update Free Fire kalian sekarang juga agar bisa langsung mendapatkan agar bisa langsung guys ya. Ini bisa menyobain senjata baru juga agar bisa langsung mendapatkan karakter terbaru dari Free Fire yang bakal keluar nanti setelah maintenance berakhir guys. Skuy langsung aja lagi, langsung aja kalian tuh update app kalian sekarang juga, langsung aja update lewat Play Store guys agar bisa langsung login, agar bisa langsung masuk ke Free Fire kalian guys agar maintenance seperti biasa. Jadi kalian tuh langsung aja update Free Fire kalian ini sekarang juga, langsung aja update di Play Store sekarang juga, karena guys ya apa, update ini enggak terlalu besar guys, langsung aja kalian tuh update app kalian sekarang juga agar bisa langsung login, agar bisa langsung mabar bareng gua lagi guys ya. Kita bakal live streaming lagi guys ya, next video gua bakal live lagi guys ya, live bareng kalian lagi. Ya kalian tunggu aja langsung konten gua, karena gua bakal live streaming terus setiap hari kalau ada waktu guys ya. Jadi kalian tuh langsung aja aktifkan lonceng kalian sekarang juga agar kita mengetahui informasi atau video-video terbaru dari gua berikutnya. Nah oke guys, sepertinya sekian dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Oke guys, sepertinya sekian dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Semoga agar bisa langsung login guys, agar bisa langsung masuk ke akun Free Fire kalian seperti semula kala. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua berikutnya. Dan jangan lupa kalian untuk komen serta share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya guys. Nah oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel gua, yang udah subscribe channel ini, yang udah like video ini, yang udah share video ini, dan juga yang udah aktifkan lonceng. Terima kasih banyak guys. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Pokoknya guys, don't forget to support my YouTube channel dengan cara like, share, and subscribe guys. Bye guys, see you the next 2 video. Bye.